Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ni kita berkesempatan untuk kita tengok sama-sama sebenarnya satu kisah benar yang pernah berlaku pada pelajar. Ini adalah pelajar yang pernah terlibat di dalam perkara yang berlaku. Ini perkara sebenar yang pernah berlaku satu masa dulu, di mana pelajar adalah merupakan perguruan dari aliran Bima. Dan perkara ini pernah berlaku, yakni boleh dikatakan buli dan atau juga boleh dikatakan cubaan untuk meragut barang-barang yang ada pada pelajar berkenaan. Oleh kerana perkara ini perkara benar dan pernah berlaku dan dibuli oleh pelajar-pelajar yang juga punya kemahiran di dalam persilatan tetapi dari perguruan yang lain. Jadi kita tengok sebenarnya macam mana pelajar tersebut dalam situasi sebenar selamat dan lepaskan diri dari kejadian. Semoga kejadian ini tak berlaku pada anak-anak kita dan semoga kita sentiasa bersedia dengan apa yang guru bekalkan. Okey. Sekarang kita sama-sama saksikan.
Okey, itu tadi kejadian sebenar yang pernah berlaku pada pelajar. Siapa pelajar ni tadi? Siapa pelajar yang dibuli ni? Nisa. Nisa, sini. Untuk pengetahuan, ini pelajar yang pernah lalu keadaan ni. Ini keadaan sebenar yang berlaku pada satu masa dulu. Tapi alhamdulillah, sebab pelajar ada kemahiran seni bela diri di dalam bima. Jadi, berkat ilmu yang dibekalkan oleh guru, pelajar masih selamat. Dan kita harap sebenarnya, siapa nama adik? Nisa. Nisa. Adakah selepas itu perkara yang sama masih berlaku? Tak. Tak ada. Adakah adik gunakan sepenuhnya yang diajarkan oleh guru? Sepenuhnya. Semasa kejadian itu berlaku, berapa lama sebenarnya adik ikut aliran Bima? Tiga tahun. Okey. Pelajar selama 3 tahun dilatih di dalam Bima, yang mana latihannya dilakukan dalam seminggu untuk 2 kali. Itu memadai untuk selamatkan diri pelajar. Dan kita harap perkara yang sama tak berlaku pada anak-anak kita dan pada pelajar-pelajar yang lain, kerana isu buli atau ragut sentiasa ada di dalam masyarakat kita sekarang. Jadi kami ucapkan tahniah kerana selamat, dan kita doakan supaya Bima Sakti terus berkembang. Dan moga-moga apa yang adik lalu jadi pengajaran pada yang lain, dan jadi sempadan dan tauladan, dan yang lain ikut jejak langkah adik untuk terus menuntut ilmu di dalam Bima. Kita ada guru dari Bima, kita minta 1-2 kata untuk sebagai nasihat pada audiens. Silakan, yang kita hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana yang telah disaksikan sebentar tadi, satu lakonan. Tetapi walaupun ianya satu lakonan, ianya menjadi, boleh dikatakan menjadi satu tradisi. Tak kira sesiapa yang tua ataupun yang lebih menganggap dirinya berkuasa akan cuba membuli ataupun mencederakan orang yang lemah. Jadi pada malam dan ketika ini kita disaksikan satu lakonan, walaupun masanya agak pendek, tapi ianya saya rasa memadai untuk menyatakan motif yang nak disampaikan. Jadi alhamdulillah, berkat apa yang telah dipelajari oleh anak silatan ini tadi, menjadi titik tolak menggunakan apa yang telah dia ada, apa yang dah dia belajar. Ketika-ketika terdesak, kita bukan belajar untuk menunjuk-nunjuk, tapi kita belajar gunakan masa diperlukan yang kita tak jangka waktu dan ketikanya, seperti yang dituntutkan tadi. Kita umpamanya dia seorang pelajar balik daripada tuition dengan kawan-kawan, tiba-tiba dihalangi oleh beberapa pelajar lain yang sebaya dan mungkin ada yang senior, cuba merampas ataupun memusnahkan harta benda pelajar tersebut. Jadi alhamdulillah, semua yang menyerang, semua yang cuba mencederakan
dapat dipatahkan. Jadi alhamdulillah tiada kecederaan yang berlaku pada pelajar tadi. Sebaliknya yang cuba menunjukkan kekuatan untuk membuli akhirnya tertewas. Jadi pada saya tahniah kerana pada pelajar tersebut telah berjaya, bukan melakonkan tapi berjaya mempergunakan apa yang telah dipelajari di waktu yang tak dijangka-jangka. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan untuk anak-anak dan semua. Mungkin pada saya ini bukan berlaku pada individu ini saja, tak mustahil berlaku juga kepada anak-anak kita yang lain, kawan-kawan atau betul saudara kita, adik-adik kita yang lain. Tapi seandainya kita tidak mempelajari walaupun satu tumbukan, jadi memang kita akan jadi mangsa. Kita akan sentiasa jadi mangsa, mangsa buli. Dan mungkin mangsa ejekan daripada kawan-kawan. Dan akhirnya kita akan menjadi trauma, pelajaran terabai. Dan keluarga tak dapat membantu. Jadi justru itu saya menyeru kepada generasi-generasi yang ada sekarang ni, pelajarilah walaupun satu pukulan, satu buah pukul kepada guru-guru persilatan yang ada. Itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.